Selamat datang di channel Aku Mau Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang 3 penyebab mengapa mata anak suka berkedip-kedip secara berulang-ulang. Yang pertama adalah karena gangguan mata atau kelelahan mata. Mata yang kering atau terlalu lelah bisa membuat anak mengedipkan mata mereka lebih sering. Biasanya hal ini terjadi pada anak-anak yang suka bermain handphone. Pengaruh dari lamanya bermain handphone dan juga radiasi dari sinar biru membuat mata anak-anak jadi kering dan lelah. Yang kedua adalah karena ketegangan atau stres. Anak-anak kadang-kadang merespons stres atau kecemasan dengan tindakan fisik seperti mengedipkan mata berulang kali. Yang ketiga karena faktor kebiasaan. Beberapa anak dapat mengembangkan kebiasaan mengedipkan mata secara berulang karena alasan yang tidak jelas atau karena meniru tingkah laku orang dewasa atau teman mereka. Terima kasih sudah menonton channel Aku Mau Sehat. Jangan lupa untuk subscribe serta memberikan komen dan like. Salam sehat selalu.